kabut asap yang menyelimuti kota Teluk Kuantan semakin pekat. Akibatnya, indeks standar pencemaran udara di Kuansing berada pada level tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuansing Rustam menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Wilayah Sumatera untuk terus memantau kualitas udara di Kuansing. Dari pantauan di lapangan, diketahui titik api di Kuansing memang minim. Namun hari ini, titik api mengalami peningkatan, maka asap semakin tebal. Iya kan, yang kantornya ada di Pekanbaru, kiranya pihak PPE tersebut bisa memutus ataupun memobilisasi peralatan untuk bisa kita ukur di sini. Di samping itu juga kita telah melakukan upaya berupa himbauan kepada masyarakat, kiranya dengan kondisi seperti sekarang ini udara kurang sehat, kiranya dapat mengurangi aktivitas luar ruangan. Rustam juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran di sekitar rumahnya sebab dapat memicu kebakaran besar nantinya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Mutria Kacaniago melaporkan.